Pada momen itu, Ivar Jenner bisa menampilkan operan-operan yang sangat akurat. Satu operan itu menjadi assist untuk gol keempat Indonesia. Witan Sulaiman tanpa kesulitan mengontrol umpan terobosan lambung dari Ivar Jenner. Assist kedua berupa operan Ciamik layaknya Toni Kroos, kembali ditunjukkan. Pada saat itu, Marcelino yang berlari untuk menerima umpan. Jenner dengan jelinya, melihat celah di antara pemain lawan, lalu menempatkan bola yang mudah dijangkau Marcelino, sehingga bisa berakselerasi dan mencetak gol. Ada juga operan lainnya yang gak kalah jenius, saat itu, Jenner melihat Witan tanpa kawalan, dengan mekanik tinggi, Jenner melepaskan umpan lambung terobosan, Witan berlari menggapai bola dan memberikan back pass, Rio Fahmi shooting dan gol pun kembali tercipta.